Kan lagi ngapain ya Ken? Dino motor. Dino motor, ini motor Ken berarti ya? Iya. Motor Ken. Ini masih standar gak Ken? Udah warna up. Warna up ke? 62. 62. Berarti total CC nya itu 175 ya. Di Pade ya. Sinergi. Oke. Okay. Sekarang lagi dyno nih ya, ngetingnya. Siap. Jadi ini yang punya motor namanya Kean guys. Jadi dia baru beli motor Vario di Borap ke 62. Totalnya itu jadi 172 CC ya. Kayaknya standar kan? Kayaknya buatan Pade juga. Ecu? Ecu BRT. Oke guys, kita lihat dulu nih proses dyno-nya seperti apa. Jadi ini kita dyno-nya di bengkel BMS. Jadi sebenarnya tujuan di dyno ini buat apa sih, Ken? Ya ketahuan first tower-nya aja. Sekalian setting motor juga. Oke. Okay. Jadi entar motor ini juga Ken buat pakai buat balap? Belum tahu. Belum kayaknya tahu. Buat ya iseng-iseng harian aja lah. Ah, siap. Ketinggalan. Siap. Ini mah enggak ketinggalan bukan. Pasti enggak ketinggalan ini. Jadi ini Adit dari Sinergi Motor. Jadi Dit, ini spek motor Vario 150-nya seperti apa nih Dit? 62, klep-klep gede. Klepnya ukuran berapa? 3125. 3125. Ecunya? BRT. BRT kirian? Kirian standar. Standar. Oh, berarti max HR 62 sama klep gede ya Dit ya? Iya. Udah pernah nyobain top speed-nya belum? Udah. Berapa? Di 150. Itu trek berapa meter? 50 meter. 500 meter? Iya. Kencang juga ya? Bukan kencang juga, kencang banget ya.